Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya teman-teman dengan saya Sugi Bambang. Di video kali ini saya akan membagikan tips bagaimana caranya agar tulang kering kita menjadi kuat, teman-teman. Jadi sebelumnya video saya ada yang komentar yaitu Bang, bagaimana caranya membuat tulang kering kita menjadi kuat biar kalau untuk benturan ketika adu tendangan kita jadi nggak terasa sakit gitu. Jadi itu ada tips-tipsnya, ada tekniknya, juga ada caranya untuk memperkuat daripada tulang kering tersebut, teman-teman. Jadi nggak usah panjang lebar, nggak usah banyak bicara ya teman-teman. Di sini ada alat-alatnya ya, nanti akan saya tunjukin bagaimana caranya agar tulang kering kita menjadi kuat. Oke, jangan kemana-mana ya, tunggu ya. Ya, di sini kita langsung saja ya dari yang pertama kali ya. Di sini ada nih. Ya, tahu kan teman-teman ini namanya apa? Ya, betul sekali. Ini namanya adalah sapu lidi, teman-teman. Ini fungsinya yaitu untuk memperkuatkan apa namanya? Tulang kering ya. Oh, fungsi aslinya sih untuk nyapu sebenarnya. Tapi ini bagaimana cara memperkuat tulang kering kita ya. Jadi, alat yang pertama ini sapu lidi ya. Jadi cukup dipukulkan aja. Pakainya yang ini ya. Nah, dipukulkan. Nah, ini benar sakit rasanya. Nah, jadi ini dimulai dari atas, kemudian naik lagi dari atas ke bawah, mentok, kemudian naik lagi sini. Ya, teman-teman. Jadi pukulnya pakai ram aja ya. Ini ngilu, lama-lama ngilu, benar ngilu. Nah, ini bisa dilakukan sehari itu 3 kali ya, yaitu pagi, siang, sama malam, teman-teman. Jadi kita lakukan kaki kiri dulu, setelah itu ganti ke kaki yang kanan. Caranya sama aja, yaitu dengan dipukulkan seperti ini, sama aja dari atas ke bawah, kemudian naik lagi ke atas, turun ke bawah, kemudian naik lagi ke atas. Nah, seperti itu ya. Jadi masing-masing kaki itu kita bisa mulai dari awal itu 3 menit ya. Itu untuk minimal banget itu 3 menit. Jadi 3 menit kiri, 3 menit kanan ya, teman-teman ya. Ini udah mulai agak memar merah ya. Itu sampai 3 menit. Gak usah nyampe lama banget. Cukup 3 menit aja ya, teman-teman ya. Jadi kemudian yang pertama ini, kemudian yang kedua kita ada help. Di sini yaitu kayu balok, teman-teman. Kayu balok di sini ya. Sama aja. Ya tinggal dipukulkan ya. Jadi ini tuh apa namanya? Jadi kita mulai dari ini dulu, yang ringan dulu ya. Ini hari pertama. Kemudian ini hari kedua pakai ini balok, sama aja. Dipukul di sini. Hop. Nah, ini pelan aja karena ini lebih sakit daripada yang ini. Ini pelan aja. Tapi tuk 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 tuk. Sama aja caranya. Dari atas ke bawah, kemudian naik lagi ke atas, kemudian turun lagi. Kemudian setelah 3 menit, kita ganti ke kaki yang kanan di sini. Ya. Tapi tuk 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 tuk, santai aja, enggak usah keras-keras banget. Pelan aja karena emang untuk pemula pelan. Bunyi ya. Nikmati aja prosesnya. Nah, oke, itu juga sama, yaitu 3 menit ya. Dari kiri 3 menit, kemudian kanan 3 menit. Lalu setelah itu kita ada lagi di sini. Ah, lebih keras ya, batu bata. Di sini ada batu bata ya. Ini terserah ya, mau ini caranya seperti ini atau yang ini, boleh. Seperti ini. Bebas sih, nggak ada masalah sih mau kayak gimana pun sih. Ini lebih keras banget. Terus lah, ini sangat keras sekali. Ya kita coba aja ya, pelan aja, nggak usah terlalu itu, tapi pelan aja. Ini tingkat yang ketiga pakai ini ya. Nanti kalau udah bisa tuh enak tuh. Ini tinggal ditendang aja patah ini, tak patah. Nah, ini pelan aja. Bisa sakit banget. Di sini pelan aja. Pelan aja. Nggak usah kenceng-kenceng, pelan aja dulu. Di sini pelan.
Kemudian sama ya, 3 menit. Kemudian ganti kaki yang satunya di sini. Nih. Caranya gini juga enggak apa-apa, tapi sini lebih bagus lah. Nah, ini sama aja. Nyampe 3 menit. Pelan aja, enggak usah terlalu buru-buru. Nah. Begini ya. Ini pukul-pukul ya, begini ya. Nah, untuk yang cara yang terakhir, bukan cara ya. Jadi alat yang terakhir di sini ada linggis ya. Ini dari besi, teman-teman. Ini dari besi. Hop. Besar, keren. Ini sama aja caranya. Ini boleh dipukul-pukulkan seperti ini. Nah. Ini pelan aja. Santai, nikmatin aja prosesnya pokoknya. Itu nyampe 3 menit. Nikmatin, enggak usah buru-buru. Nah, setelah itu ganti ini. Main di sini. Kita juga sama. Nah, ini pukul-pukul. Nikmatin aja prosesnya. Nah, seperti ini, pukul-pukul. Jangan pakai yang ininya ya. Kalau ini kan tajam. Kocak nanti. Ininya aja. Atau boleh dibalik seperti ini. Enggak masalah. Jadi pukul-pukul aja. Seperti ini. Nah, jadi seperti itu teman-teman, di sini ada 4 bahan ya. Ya singkatnya, yang pertama adalah sapu lidi teman-teman. Oke, yang kedua adalah di sini ada balok, yang ketiga ada batu bata, dan yang terakhir ada yang namanya linggis ya. Nah, jadi kalau lebih bagusnya itu seperti ini teman-teman. Jadi mulai dari seminggu kita pakai ini dulu. Ini seminggu pakai ini. Ini seminggu. Yang jangka seminggu nih. Ini terus. Jadi hari pertama pakai ini, kedua pakai ini tuh sama seminggu ya. Kemudian untuk yang kedua pakai balok. Nih, pakai balok ini. Ini juga sama seminggu ya. Tapi kalau emang ini agak bosen gitu, kita boleh selang-seling antara ini apa namanya? Sapu lidi dengan ini. Gak apa kita selang-seling, pokoknya dalam jangka seminggu. Ya. Selang-seling. Kemudian setelah 2 minggu kita pakai ini batu bata ya. Setelah 2 minggu, minggu ketiga kita pakai ini nih batu bata nih. Menjalan minggu ketiga ya, pakai batu bata. Nah, ini bagusnya lagi kita boleh selang-seling. Jadi boleh pakai ini, kemudian pakai ini, dan yang terakhir pakai ini. Itu sampai minggu kedua sampai ketiga boleh diselang-seling ya antara 3 ini. Kemudian untuk yang keempat yang terakhir ini adalah di sini, cukup ngeri ya. Bisa ada linggis ya, teman-teman ya. Ini juga sama sih, minggu ketiga sampai minggu keempat. Jadi pakai ini, pakai linggis, tapi boleh diselang-seling. Jadi antara apa namanya dari yang ini, kemudian kayu, kemudian di sini ada batu bata dan linggis. Kenapa harus diselang-seling? Karena ketika ada apa namanya penyelingan dari alat ini, ngomongnya jadi ruwet. Penyelingan dari ini berbagai macam alat dengan tingkat kekerasannya berbeda, itu akan menjadikan otot kita menjadi kebal gitu. Jadi yang pertama udah di sini pakai sapu, kemudian balok, kemudian boleh diselang-seling, sapu, balok, kemudian batu bata diselang-seling. Nah, jadi itu apa, tingkat kekerasannya kan berbeda. Terus kemudian teksturnya daripada alat tersebut itu juga beda-beda. Jadi lebih apa namanya, enggak kaget lah, otot kita tuh nggak kaget habis ini, terus kemudian kekeras lagi, tapi tetap yang ringan-ringan juga diikutkan. Jadi seperti itu teman-teman prinsipnya. Nah, seperti itu. Jadi untuk dasar banget itu ada 3 ya, dengan cara dipukul-pukul. Jadi ada banyak sih sebenarnya sih caranya sih. Ada juga yang apa namanya kakinya dilurusin seperti ini, kemudian di sini ada kayu, misalnya kayu apa namanya rotan atau kayu masih kayu bambu yang besar ya. Kayu bambu besar, kemudian tinggal di gulung-gulungkan seperti ini. Seperti ini. Itu ada lagi tekniknya, banyak sebenarnya tekniknya. Terus kemudian kayak yang keras di sini ada tinggi, di gulung-gulungkan di sini, ini juga bisa. Nah, ini juga bisa sebenarnya. Banyak sekali kok untuk mengeraskan daripada tulang kering kita, itu ada banyak sekali. Kemudian ini dasarnya kita kasih 4 dulu. Ini nanti disambung di video selanjutnya ya teman-teman ya. Jadi seperti itu. Wah, ini kayaknya ada bengkak nih. No merah nih, di sini ada merah.
Ya seperti itu wajar sih, bengkak-bengkak wajar. Nah untuk meredamnya sendiri tuh biasanya pakai air hangat ya teman-teman ya. Setelah ini kemudian di apa namanya pakai air hangat itu untuk meredakan supaya proses penyembuhannya juga cepat. Kemudian untuk setelah alat-alatnya sudah jadi, selanjutnya itu biasanya dari faktor nutrisi kita ya, yaitu perbanyaklah makan kalsium. Ya makanan yang banyak mengandung kalsium ya, yang protein, kalsium, pokoknya seperti buah-buah, kemudian ada lauk pauk. Ya itu sih membantu apa namanya susu juga oke, susu yang tinggi akan kalsium dan juga protein itu juga untuk membantu pembentukan tulang kita teman-teman ya. Jadi seperti itu ya teman-teman. Sebenarnya caranya banyak sekali. Tapi ini lebih fokus ke pengerasan tulang kering. Jadi biar tahan sama benturan. Kalau udah di tingkat ini itu udah ada tingkat lanjutannya, yaitu antara membenturkan apa namanya tulang kering dengan cara menendangkan. Tapi untuk yang awal banget itu bukan teknik yang menendangkan, cuman apa namanya lebih ke menguatkan dulu. Kemudian kalau sudah kuat dicampur penguatan itu dilatih dengan tendangan. Jadi kuatnya itu kuat untuk nendang, bukan kuat untuk dipukul. Gitu teman-teman. Terus kemudian ada juga yang kuat buat pertahanan ketika kita ditendang, ditangkis. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi saya kira videonya cukup ya. Semoga videonya bermanfaat teman-teman. Saya di sini cuma menyampaikan ya bagaimana cara melatih daripada otot apa namanya kaki. Kemudian ada juga untuk memperkuat pukulan di sini biar bagaimana apa namanya tulang ini bisa kuat ya. Ini namanya tulang apa ya? Di sini dua ini biar kuat tuh juga ada caranya. Sekali kemudian di sini ada apa namanya? Tulang kering yang tangan ini. Ini tulang apa ya? Ya pokoknya di sini juga ada sih cara memperkuatnya biar bisa ngepecahin apa namanya? Balok atau balok es atau bahkan besi kalau udah yang udah mahir ya teman-teman ya. Ya seperti itu ya teman-teman ya. Ini adalah latihan dasar banget dan sama sekali tidak ada unsur daripada tenaga dalam ya. Ini karena kalau pakai unsur tenaga dalam itu latihannya udah beda sekali, bukan kayak gini ya. Kalau ini adalah penguatan fisik semata-mata hanya untuk ketahanan fisik kita lah, semata-mata juga untuk itu. Kemudian untuk bagus sekali untuk petarung apa namanya praktisi Muay Thai, MMA itu juga sangat bagus sekali, silat. Nah itu ada benturan daripada tulang kering itu juga membantu sekali untuk mengeraskan apa namanya maksudnya video ini sangat membantu sekali untuk melatih kekuatan tulang kering kita ya teman-teman ya. Terima kasih untuk yang sudah bertanya, mohon maaf karena videonya baru dibikin sekarang karena sibuk sekali, jamnya sibuk sekali, kerja urusannya banyak sekali. Ya seperti itu ya teman-teman ya. Ketika saya sempat bikin video ya, saya sampaikan secepat mungkin lah, sebisa mungkin. Oke, semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman ya. Like, komen, dan subscribe karena satu like dari kalian itu sangat berarti sekali bagi saya. Ya teman-teman ya, mohon ya. Oke, jangan lupa ya di share juga videonya. Saya Sugi Bambang undur diri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman. Dadah ya. Dadah, sampai ketemu lagi ya di selanjutnya. Oh.